Beginilah kondisi satu unit truk trailer bernomor polisi BK8401CH yang mengalami ringsek di bagian depan dan bak truk setelah menabrak pembatas jalan, pohon, dan terguling. Peristiwa terjadi di Jalan Lintas Sumatera Afdeling 1, Kecamatan Bilah Barat, Labuhan Batu, Sumatera Utara. Menurut saksi mata, Bima menjelaskan bahwa kondisi jalan menurun dan padat. Tiba-tiba truk trailer datang dengan kencang lalu menghindari sepeda motor di depannya, lalu supir truk langsung banting setir untuk menghindari kecelakaan, sehingga truk oleng dan terguling langsung terjun ke jurang. Iya, Bang. Jadi tahu nggak kecelakaan ini macam mana tadi? Tadi kan duduk di gubuk sana, Bang. Terus pas nengok adap ke sini, lewat aja mobilnya ini, lewat dari atas. Iya, terus? Ke bawah, itulah, Bang. Udah jatuh ke bawah, baru kami datang ke sini. Oh. Supirnya sekarang di mana nih? Tadi pas sudah kami ke sini, supirnya dibawa ke, katanya mau ngusuk gitu. Tangannya terkilir. Ada berapa orang dalam mobil ini? Ada cuman satu orang, supirnya aja. Supirnya aja, keren, nggak ada ya? Nggak ada. Oh, dibawa kusuk katanya? Iya, Bang. Jadi ini tujuan dari mana tadi nih? Dari Pekanbaru apa dari Medan ke Pekanbaru? Dari Pekanbaru ke Medan. Oh, menuju Medan. Iya. Tahu nggak ada berisi nggak mobil ini? Menurut informasi yang adik dapat? Kalau ditengok nggak ada sih, Bang, isinya. Kosong ya? Kosong. Akibat dari kecelakaan tunggal ini, pembatas jalan rusak dan warga antusias menyaksikan kejadian langka ini. Dari Labuhan Batu, Sumatera Utara, Husin Mubarok melaporkan.